Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue, Kevin lagi. Nah oke, gue hari ini pengen ngetes-ngetes untuk line up gue. Karena line up gue ini kan masih jelek banget ya. Gue kalau lihat karakter gue, kalau kalian ada ngikutin, kemarin kan kalian tahu ya, gue abis gacha, gue dapet Atomic sama Golden Ball sama Kabuto. Ya, nah, jadi gue dapet nih 3 karakter dewa, karakter bagus, tapi karena gue masih sangat-sangat terbatas gitu ya, maklumlah free to play gitu ya, dalam resource, dalam barang-barangnya gitu loh. Jadi gue kurang tahu nih, apakah mereka beneran udah bisa masuk ke lineup gue atau belum? Ya, nah ini lineup awal gue. Awalnya ini orang-orangnya gue pakai ini. Tadinya Amai Mas gue speednya pertama. Gue atur Amai Mas gue pertama. Terus belakangan karena gue mau ganti, gue bikin Child Emperor gue speednya jadi yang pertama. Kenapa tadinya Amai Mas gue pertama? Karena gue mainnya itu combo Amai Mas sama Beast King. Jadi begitu Amai Mas pukul, ya kan? Gue sengaja incernya yang apa tuh namanya, yang monster atau outlaw. Begitu dia gebuk, Beast King gue ikutan. Nah gue tadi main kombonya itu gitu ya, tapi karena sekarang apa namanya, gue mau ganti pakai Atomic, gue mau ganti Atomic sama gue mau ganti Golden Ball. Kabuto gue nggak pakai dulu karena levelnya masih rendah, gearnya masih rendah, semuanya masih rendah. Gue belum karena gue maruk ya, gue pengen naikin semuanya langsung. Ini kagak ada gue guys, ininya guys udah pakai abis ini. Sekarang nih 3 karakter mau bareng-bareng pakai. Ini gimana caranya? Nggak bisa. Saya bukan sultan. Biarpun hokinya hoki dewa, tapi dompetnya bukan dompet dewa, bukan dompet sultan ya. Jadi gimana nih? Ya dengan sabar aja. Jadi gue rencananya mau ganti line up gue. Kira-kira gantinya jadi begini. Golden Ball, kasih ganti Sonic. Nah kira-kira gini. Kenapa gue pertahanin Beast King gue sama Amai Mas? Karena mereka masih damage dealer terbesar gue. Beast King gue, kalau kalian lihat statusnya itu, gue bener-bener main di Beast King. Gue bener-bener kuatin dia. Attack-nya 10.000. Ya bukan, ya untuk gue punya line up, dia yang paling besar. Karena gear gue sih jelek banget. Gue gak bohong, gila gear gue. Gue jelek banget. Lihat tuh. Hijau semua, nggak ada ungu. Adanya biru. Biru. Loh kok ini kurang satu? Oh, gara-gara gue pindah-pindahin ya tadi ya. Sampai kurang satu. Nah, ini masuklah. Kok itu tadi bekas siapa itu ya? Itu bekas siapa? Nggak tahu gua. Udah biarin. Ini kasih apa ini ya? Dia cuma bisa kasih attack. Nah, mau kasih apa lagi nih? Mana Oni ini udah dinaikin levelnya. Ada yang lain nggak? Attack dan speed. Oh ini nih, attack dan speed ini dong. Nah, lumayan kan? Ini kasihnya yang tadi aja udah bener ya. Enakan damage free atau HP ya? Oh, itu kan topi. Gue mau apa sih sekarang? Oh ya topi, bener kok. Kasih HP ya gue. Ah, apapun lah. Tek-tek juga boleh. Daripada damage free, nggak tahu nolong atau nggak, 1,5% juga. Oke, jadi attack gue yang ini
hampir 8.000, ini 7.000 doang, ini juga 7.000, ini 10.000. Dia yang paling kuat, mungkin karena emang gue udah naikin ginian, yang lain belum. Yang lain belum. Gue kenapa belum naikin ya? Gue kenapa ya belum naikin ya? Eh, naikin lah. Oh iya, gue kurang. Ini aku kurang. Ya udah gak apa-apa. Ya pokoknya gitu deh untuk lineup gue. Gue pengen ganti, rencana gantinya akan seperti ini. Rencana gantinya akan seperti ini. Nah, kalau gitu sekarang langsung aja ya kita tes untuk sparring dengan teman guild gue. Karena gue udah gak ada apa ini arena guys. Kita coba lineup pertamanya ya. Ini lineup awal gue. Nah, lineup awal gue itu seperti ini. Tuh, BP-nya masih lebih tinggi. Tapi gak apa-apa. BP tinggi. Tapi kan yang tadi lebih menjamin. Ngapain gue kesini ya? Gue mau kemana sih? Club! Di arena gue gak ada diamond guys. Gue gak mau buang-buang diamond di sana. Ya kan? Karena kita main ngetes kan. Percuma kita buang-buang diamond di sana. Ya, jadi kita lihat aja. Nah nih, BP 135.000. Gak apa-apa, gue cari yang kuat sekalian. Supaya gue tahu apakah... apakah line up gue, formasi gue ini bisa bertahan dengan BP, ngelawan BP yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi 20.000 BP-nya dibanding gue. Kita lihat aja gimana. Tapi ini soal formasi sih menurut gue... ya, alot sih sebenarnya. Tapi dia pasti pakai Moomin soalnya guys. Kalau menurut gue sayang kalau dia udah arena. Karena Moomin itu nggak bisa nyerang, cuma ngasih... ngasih apa ya namanya ya, iya ngasih support, agak sayang satu giliran kebuang. Tapi kayaknya tetap kalah gue nih. Oke coba, gebuk, wih mantap, karena dia shatter ya guys ya, Sonic gue jadi kenceng kalau gebukan ada shatternya. Tapi sih kalau udah kayak gini sih kayaknya udah bakal beres ya, udah geli-geli ya. Oh, enggak loh, dia punya Geno sama si King-nya kenceng. Geno-nya alot sih ini. Kenapa ditaruh di belakang ya? Aduh tuh, si King-nya sakit lagi. Mana sih, nggak ngerti gue. Tapi harusnya gue menang sih. Harusnya gue menang. Eh? Apa? Apa yang terjadi? Gila. Si King dia tiba-tiba kok membalikan keadaan seperti itu ya? Hah? Kok ngawur sini? Mana si King dia? Tag-nya berapa? 12.000, patesan gile. Waduh, galak. Oke, nggak apa-apa. Nah, udah tahu ya tadi kalah ya. Nggak apa-apa, sekarang kita ganti line-up gua. Dan kita lihat apakah lebih membantu ya guys ya. Padahal itu... itu masih baru formasi ini loh, kayak single target gitu ya. Mereka tuh belum main damage target, belum ketemu Atomic, belum ketemu Tatsumaki gua. Udah kewalahan. Itulah guys, makanya sebenarnya kalian kalau nggak dapat karakter bagus sih nggak apa-apa juga. Maksudnya ini tuh, dia dengan yang apa yang dia punya ya, dia udah kuatin aja. Menang juga gitu loh. Kalau misalnya lawannya memang karakternya lebih lemah, strateginya lebih lemah, masih ada kesempatan menang kok. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian sekarang gacha belum dapat karakter bagus ya. Ya kalau dapat ya senang. Kalau belum dapat, yang ada dulu aja dikuatin. Sebenarnya tetap ada lah cara-cara untuk menang itu. Oke, bisking gue udah mati duluan. Wah, padahal gue mengandalkan dia nih untuk damage.
Oke. Okay. Masih geli-geli banget ya. Ini... Wah, gila. Wah, kacau, guys. Masih bagusan yang tadi gue jadinya. Karena tadi Bisking gue sama Amai gue terlindungi di belakang. Sekarang diganti ke depan gini, mati duluan mereka, terus damage dealer gue yang Atomic ini masih kurang kenceng ya. Kalah, dan kalahnya lebih parah pada yang tadi. Oke, mungkin BP 20.000 masih terlalu berat buat gue. Beda BP 20.000 masih terlalu berat buat gue. Kita coba cari yang lain. Ini Tatsumaki, Sonic, Boros, ada tank top. Ah, coba. Cobain aja. Kalau guild sparring ini kan gratis, ya enggak? Oke, di awal-awal udah pakai si Tatsumaki ya. Oke, bagus. Tapi Tatsumaki dia tadi damage-nya memang belum kenceng ya guys ya, kalau kalian lihat ya. Karakter gue HP-nya kurang tuh. Cuma ini injury nih, sekali kena 3 nih injury-nya. Lumayan juga. Oke. Wah, amai gua. Goodbye amai gua. Loh, Bisking gua juga hilang. Wah, kacau. Ayo Golden Ball, habiskan. Wah, kurang ya. Mana nih ya? Tapi menang sih ini harusnya. Iya. Oke, masih menang. Walaupun dengan berdarah-darah ya seperti ini ya, guys. Menangnya pas-pasan banget ya. Waduh. Gawat nih. Tapi oke, beda BP 15.000 loh, sebenarnya lumayan ya. Sebenarnya lumayan ya. Coba lagi. Ini siapa nih Exotic? Nah, ada Kabuto, ada Atomic, Golden Ball. Nah, dia masih pakai Moomin tapi cobain aja ya. Tapi beda BP 20.000. Harusnya agak susah ini. Ini kita lihat. Nah, speed gue menang. Kalian tadi speed gue kan agak-agak susah tuh. Kalau ini gue menang, Atomic gue duluan. Terus sama gue jalan. Oke, hajar Golden Ball-nya guys. Bam, bam, bam. Wah, sama gue mah cantik. Nggak tau kenapa ya, gue demen banget sama Beast King. Terlalu bias gue kayaknya. Harusnya Bisking-nya gua bisa gue ganti. Tapi gue udah bias banget sama Bisking. Terlalu suka gue sama dia. Oke, hajar lagi guys. Wis, mantap. Atomic. Aduh, nggak jurus ya. Crit-nya nggak dapet. Tapi nggak apa-apa, yang penting Kabutonya udah mati. Bisa Moomin sama Genos. Waduh. Waduh. Ya elah. Wah. Lemas saya. Coba sekali lagi, coba sekali lagi. Kadang-kadang gini-gini bisa ini ya. Bisa keluar hasil yang berbeda. Kadang-kadang lu bisa menang, kadang-kadang lu bisa kalah, tergantung dari
apa ya kritikalnya keluar nggak? Ya kayak gini kan shatter, apa dia keluar tiga-tiganya, apa keluar ini, nah tuh dia shatternya ini kan kena dua atas. Jadi tergantung juga kadang-kadang. Amai, tapi Amai sih soalnya lumayan enak lah. Nah kali ini di Golden Ball gua nggak keluar jurus. Nah itu, kalau kayak gini ceritanya mungkin gua bakal kalah dengan telak. Tadi gua kalah sih, cuma maksudnya sekarang mungkin lebih telak lagi kalahnya. Nah kan Golden Ball gua udah mati, udah nggak ada lagi. Biasa atomic. Tapi ini shatter semua nih. Nah, Genos mati duluan. Bagus. Aduh, abis game gue mati. Kalau abis game gue mati, kamu tuh agak susah nih. Kritikal, bagus. Dapat jurus. Oh, nggak dapet. Udah 4 kali berarti ya. Nah, ini injury nih. Kalau injury, padahal abis game gue bisa follow up terus. Sayangnya udah meninggal duluan. Tapi nggak apa-apa. Tetap mati. Oke, kali ini gue berarti kali ini gue menang ya guys ya. Dengan lumayan... masih sisa banyak karakter gua ya. Bagus. Nah kali ini gua menang ngelawan yang BP nya di atas gua 20.000. Ngelawan si eksotik nih. Ya kan? Nah lumayan. Lumayan. Ada lagi gak yang bisa gua tes? Nah ini dia pasti pakai core-nya, harusnya si King. Gua rasa dia pakai core si King, nggak mungkin dia pakai core-nya si Mosquito Girl ya. Kita coba aja. Mencoba tidak ada salahnya guys. Nah speed gua menang lagi nih. Arena itu sebenarnya salah satu alasan lu bisa menang adalah kalau lu punya speed lebih cepat dari mereka sehingga lu bisa keluar jurus duluan dan mengurangi darah mereka duluan. Oh bagus. Wah bagus tuh, banyak banget yang shatter tuh udah tuh. Cuma sayang ini belum ada injury nih. Kalau ada injury biskin gua udah beraksi. Aduh mati lagi biskin gua, gimana sih nih. Kalau emang biskin gua mati mulu, kayaknya biskin gua udah mesti gua ganti aja sama Kabuto ya. Mati mulu biskin gua. Aduh. Hancur hidup gua, hancur Mina. Gua ganti Bisking, kalau Biskingnya gua ganti, tapi sekarang pun Kabuto gua belum kuat. HP-nya berapa? 22.000. Ini 42.000, masih bagusan Bisking. Ya ini belum bisa lah ini. Gearnya pun belum gua apa-apain. Oh ini nggak ada gear, pantesan. Dan dia pun masih biru ya, masih biru plus 2. Sedangkan ini udah ungu. Memang belum bisa. Ya sementara kita keep dulu deh sementara berarti ya. Oke deh, gitu aja guys. Hari ini lo orang bisa lihat line up gua yang sedang gua coba untuk perbaikin. Belum bagus-bagus banget karena masih kehalang banget ya sama gearnya, sama apa barang-barang untuk bisa upgrade mereka ya. Tapi nggak apa-apa, gue akan coba terus dan again, gue free to play. Jadi gue nggak bisa dapat barangnya dengan cepat, tapi gue santai aja mainnya, pelan-pelan. Toh yang penting karakternya udah dapet. Nanti untuk dikuatin itu tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Maksudnya kedepannya akan dapat banyak gear yang lebih bagus, apalagi kalau udah mulai dapat gear warna ungu, pasti bisa lebih kuat. Ya, oke. Okay. Sip, kalau gitu hari ini segini dulu aja. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Please like and subscribe supaya gue juga bisa bikin lebih banyak konten lagi, untuk lo orang juga bisa lebih dapat banyak info lagi dari game ini.
Ya, thank you banget. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Goodbye.